Mungkin lah. Ya udah, udah hati-hati dah. Iya udah, Rok. Udah. Udah tahu kan udah apa? Enggak tahu. Guys, gajah kita datang. Aku deg-degan. Apa deg-degan banget gila. Kenapa Pak Dodi? Mau. Yuk. Dadah, guys. Dadah. Cepat lari kan. Enggak usah. Satu menerangku. Satunggu sampai kau putus nona, kau terakan terganti. Cinta kau nona, cuma aku saja dalam sapu hati. Cuma aku saja sanggup. Sion nona, walau kini kau masih dingin. Tetap sepuluh kau pertama kalinya naik gajah sini yang sini. Kita cerita dulu gimana perasaanmu naik gajah pertama kali. Pas aku ngerasa kan aku di depan kan, jadi itu kayak miring gitu, miring ke kanan, jadi aku nggak tahu. Tapi menyesal aku sampai paling depan ya, jadi nggak kerasa banget waktu naik. Terus aku turun tuh kerasa banget. Jadi kalau naik gajah tuh biasanya gini kan, ini kita pegang kan, jadi gitu guys, gitu. Dia bilang apa ya, nggak apa-apa ya, soalnya di depan. Kita langsung kemana sih sekarang? Nggak tahu, dia mah ikutin aja deh ya. Enggak. Ini karena sudah jam 1 kita makan siang dulu. Lihat view-nya di sini. Di sini tuh ada tiger tadi mana tuh ya? Itu di sana. Jadi kita oh itu guys, tuh lihat kelihatan dia. Jadi kita sambil makan, ini yang duduknya. Jadi kita sambil makan langsung lihat tiger di sana. Bos juga. Nanti kita juga bakalan keliling tuh pakai yang kayak gitu guys. Jadi bakal ngeliatin satu-satu yang ada di Bali Safari ini. Kita makan dulu, yuk. Cintaku nona, cuma aku saja dalam sapu hati. Cuma aku saja sanggih. Kita sudah dapat makanannya. Kita makan nasi kuning. View kita di sini, coba aja ada tiger di sini, dia diam. Terus kita mana ya? Oke, kita bakalan makan dulu ya. Malah lapar banget. Makan ya. Yuk. Kau tuh ini. Jadi pemandangan makanan yang kita. Guys. Sini ya. Aku enggak noleh lagi. Bubu. Gila dekat banget aku. Peter. Akhirnya dia ke sini, guys. Sebenarnya tadi duduk di sini terus dikasih maaf, tapi enggak bisa. Sini ya. Makan. Gila aku dekat banget. Yang rollmu ketinggalan. Oh iya. Senjatanya dia, guys. Kita sudah selesai makan dan tenaga kita optimal lagi. Kita bakal menusur lagi. Perutku juga sudah besar lagi. Apa saja yang ada di Bali Safari? Kita ketemu sama jerapah. Ini boleh dinaikin nggak sih kayaknya? Enggak. Enggak lah. Nah, kita nggak boleh. Kita bakal ngasih makan jerapah. Pertama kalinya lagi, guys. Aku guys. Yuk. Panjang sekali. Pasti suka mencuri nih, guys. Laper. Kalau panjang tangan suka mencuri, suka laper. Panjang leher artinya? Iya, kemudian. Oh, iya. Panjang leher tuh suka ngintip. Jangan lewat dari garis kuningnya. Siap. Dan jangan di jangan disentuh. Terus nasinya ini aja. Oh. Iya ya, ini iya sabar. Sabar ya. Dikit. Aku belum makan ya dari kapan? Dari kapan? Hah? Hei, sini. Dikit-dikit lah. Banyak sekali wortel. Mau biar sehat. Ya, bagus. Kamu tuh kasih wortel biar sehat. Lihatnya ya, ambuannya.
Jadi tadi kata belinya, ini jerapahnya ini bisa ngabisin makanan 150 lebih. 125 kilogram. Wow. Tinggi sekali loh. Ini mungkin lehernya kira-kira panjangnya 1,5. Iya, 1,5. Tingginya 5 meter. Ini udah berapa tahun? Tahunnya umurnya 10 tahun. 10 tahun. Biasanya usia jerapah sampai mentok? Sampai 25 tahun. 25 tahun ya. Berarti kamu masih kecil. Iya, masih setengah lah dia. Saya enggak mau ngasih lagi nih. Tingginya 4. Ah, elitamu panjang sekali. Elitamu panjang sekali. Kenapa kan elitamu panjang sekali? 4,5 meter ya. Pertama kalinya guys aku ngeliat jerapah. Lihat gajah juga jangan tadi. Panjang, panjang, pokoknya jangan. Banyak banget. Oh, itu ada zebra. Kita sudah di dalam bis dan kita bakalan journey sekarang. Ini namanya apa sih? Safari journey kan? Pokoknya kita bakalan keliling, nanti di kaca-kaca bakalan ada hewan-hewan yang so dangerous, sangat berbahaya, akan menghampiri kita, ya enggak sih? Kita yang menghampiri mereka. Kita ikutin aja, pasti seru banget guys. Baik, oke, selamat datang di Batik Safari Park. Nama saya Angga dan saya akan menjadi pemandu Anda selama Safari Journey kali ini. Jadi sekarang kita akan mengunjungi satwa-satwa dari 3 wilayah, yaitu Indonesia, India, dan Afrika. Dan yang pertama, kita akan mengunjungi satwa dari Indonesia. Motor banget. Di sebelah kanan itu adalah Anoa. Yang paling pojok itu di kanan. Jadi Anoa ini adalah satwa endemik dari Sulawesi. Mereka adalah kerbau terkecil di dunia. Masih ada kok, kecil lagi. Jadi harimau itu mereka adalah spesies kucing terbesar di dunia. Mereka bisa mencapai berat sekitar 300 kg. Jadi kalau gajah paling besar adalah gajah Afrika, di mana ukurannya itu bisa 2 kali lipat lebih besar jika paling cepat ya sih ya. Jadi sebenarnya ini yang jantan, kalau yang betina itu coklat tapi gak ada bisik-bisiknya. Ih, ih, greget lo. Eh, lewat air beneran aja. Ih, buaya ya. Tuh, buaya. Oke, jadi sebelah kiri itu ada orang utan sama anaknya juga yang masih kecil. Orang utan. Ini dia putih. Ya, lagi perubutan sama anaknya. Guys, ini beruang hitam nih. Beruang hitam Himalaya. Ini pun hitam kayak Hendrik. Jadi kudanil mereka lebih suka di dalam air karena mereka memang memiliki kulit yang sensitif. Jadi untuk melindungi kulit mereka dari pecah-pecah dan kekeringan, mereka tinggalnya dalam air. Jadi beratnya tuh bisa hingga. Jadi di sini enak banget teman-teman, kita jalan terus kita ketemu satu-satu gitu yang nggak pernah kita temuin, dijelasin satu-satu ini apa dan kehidupannya seperti apa, makannya seperti apa. Intinya lengkap banget, parah sih pengalamannya. Kita kesini dari aku yang nggak tahu apa-apa tentang binatang yang belum pernah ketemuin, jadi tahu perbedaan yang jantan sama yang betina. Jadi kalau ini yang bulunya lecil-lecil ini, yang ini yang betinanya. Gini lihat. Itu rantapannya makro. Jadi itu tadi kita keliling guys, safari journey. Wah, ini kayaknya udah mendung nih, mau hujan. Tapi kita sekarang bakalan diajak lagi untuk melihat orang utan lebih dekat. Orang utan atau kera atau monyet sih? Kita lihat aja deh ya. Di sini ada blue and yellow macaw. Kita lihat monyet lebih dekat yuk. Ya, monyet ke orang utan nih kak. Orang utan, kita lihat orang utan. Ya, monyet. Orang utan. Siapa yang motor itu? Orang utan. Kita tidak tahu. Tapi nggak naruh kan? Nggak bahaya. Nggak, asal jangan dipegang. Dekatin aja. Dekatin aja dah. Dekatin aja. Kamera. Oh iya. Baik. Nah. Oh iya. Lihat sini mbak.
Siapa namanya? Itu Loi. Loi. Loi diam. Loi. Loi stay. Diam. Eh. Ini lucunya sih. Tapi kok bukan ini atau hilang? Lucu banget sumpah. Ini yang tadi atraksi tuh? Iya. Oh ini yang atraksi ini yang. Yang gini tuh ya. Masukannya hitam. Yang gini tuh lah. Hujan. Ya. Guys, hujan. Kita enggak dapat lihat macan tutul. Enggak, tapi semua jenis hewan semua ada di sini. Satu apapun, jadi dari Afrika tadi, India kita lihat juga macan tutul nih, terus Indonesia juga ada semua. Ini kura-kura moncong babi. Moncongnya hidungnya itu kayak hidung babi, guys. Ya, hidungnya hidung babi. Hidung babi. Kura-kura hidung babi. Iya, kan? Iya. Oh, iya. Iya. Coba kamu gini ya. Ini, sekarang gini, terus maju, mundur. Pusing enggak? Ya, pusing lah, kelengang. Sayang. Oke, okay, guys. Ya, aku udah ngomong. Kan bisa diikat. Iya. Oh, dia ngambek gara-gara enggak dibeliin tas, guys. Padahal bagus tahu tasnya. Aku enggak ada uang, sumpah. Lihat ATM-ku udah enggak ada uang. Oke, sekian untuk kita perjalanan hari ini. Ini gila sih, dari pagi kita di sini sampai sore. Dan emang puas banget, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen ke sini, kalian cobain aja. Ini khusus buat teman-teman yang di Bali, yang berdomisili di Bali. Ini ada promo, jadi 4 orang 500.000. Dengan harga biasanya 700.000. 700.000 promo. Pokoknya kalian langsung meluncur sekarang ke Bali Safari. Mungkin buat teman-teman yang di luar pengen ke Bali Safari juga bisa langsung ke sini. Worth it banget pokoknya, beneran. Dan tadi kita ditunjukin beberapa hewan dari negara Indonesia, India, dan Afrika. Bener. Pokoknya safe banget, nggak usah khawatir kalian bakal diserang tuh, atau gimana. Terus juga jangan khawatir tentang virus, di sini aman, bener aman. Setiap wahana yang kita kunjungi udah tersedia tempat cuci tangan. Jadi safe lah buat kalian yang mau kunjungi sini. Mungkin sekian. Gila, kita langsung pulang aja. Ini Bali hujan, dan nantikan video kita berdua dari kita. Bye bye.